Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo guys. Apa kabar semua? Kami sebenarnya di Jalan Raya Puncak ya. Kita akan review-review perjalanan ya, menuju jalur-jalur wisata ataupun jalur alternatif ataupun jalur yang saya lewati ya teman-teman. Karena ada tugu macan tuh teman-teman, tepat di Jalan Raya Puncak ya. Kali ini saya ingin melihat Bendungan Ciawi teman-teman ya. Insya Allah ya bisa dilihat ya atau bisa dilalui ya. Bendungan Ciawi adalah salah satu apa ya proyek ya untuk menanggulangi banjir-banjir ataupun debit air yang tinggi dari hulu. Aliran hulu sungai ya teman-teman, khususnya pasti dari Gunung Pangrango ataupun Gunung Gede ya teman-teman. Jadi antisipasinya adalah dari hulu hingga ke hilir. Untuk hilir itu di Jakarta ya teman-teman, kalian tahu sendiri kalau di Jakarta itu sudah ada program 942 kalau tidak salah, program yang membuat tentang penanggulangan banjir ataupun normalisasi Ciliwung. Saya penasaran teman-teman, kalau nggak salah PLN ya bisa ya tadi ya untuk Bendungan Ciawi ya. Kita ke depan dulu aja ya, lihat dulu ya. Gang Menteng Cibogi. Cibogi, kita putar balik aja ya, kita lihat-lihat ya. Tadi saya mau putar balik ke sana, ngeri. Belokan. View Gunung Pangrango ya. Pak numpang tanya Pak, kalau jalan ke Bendungan Ciawi mana ya Pak? Bisa ya. Ini ada gang sekoran kiri, menanjak kiri lagi. Jadi lurus. Kan ada belokan. Ke kiri. Ke kiri, nanti ke atasnya lagi, kiri lagi. Udah untuk jalan dulu. Oke, oke. Kalau lewatin perkampungan ada tuh Pak saya lihat. Ada sini ya, lewat sini. Lewat situ juga. Oke, makasih ya Pak. Ya. Oke, belok kiri ya. Kita terus. Oke teman-teman, tadi saya tanya-tanya ke salah satu warga ya, menanyakan proyek dari Bendungan Ciawi ini ya.
akan melihat suasananya teman-teman ya. Nanti kampung ini akan dihubungkan ke kampung Pasir Muncam kalau tidak salah teman-teman. Jadi kita akan lihat-lihat ya. Oke teman-teman, inilah suasana di Bendungan Ciawi ya teman-teman. Masih progres pembangunan. Ini salah satu proyek besar ya yang berada di kawasan daerah Puncak ya teman-teman. Dan di tengah sana tuh adalah jalur ya. Jadi itu di aspal ya. Nanti bisa menghubungkan ke desa yang sana nah. Inilah proyek terbesar yang menurut saya ya. Bendungan Ciawi. Oke teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya hanya memberi informasi kepada kalian semua. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.